Menteri BUMN Erick Thohir melapor ke Jaksa Agung Zanitiar Burhanuddin terkait dugaan korupsi di salah satu BUMN. Namun Erick belum mengungkap kasus yang dilaporkan itu karena masih harus didalami Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Ada satu kis, satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan pada kami. Dan kasus ini memang cukup menarik. Tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya, karena akan kami perdalam dulu. Sehingga nanti kalau kami sampaikan kepada teman-teman itu udah fix begitu.